Tabung haji jangka bayaran hibah lebih tinggi bagi 2019. Mangsa banjir di Johor dan Pahang meningkat. JKM pastikan makanan dan keperluan mangsa mencukupi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lembaga Tabung Haji TH menjangkakan pembayaran hibah lebih tinggi bagi tahun kewangan 2019 kepada 8.71 juta pendepositnya berbanding tahun lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Nik Muhammad Hasyuddin Yusof menyatakan keyakinan itu berdasarkan prestasi setakat suku ketiga tahun ini. Menurut beliau, jika lihat prestasi TH setakat September lalu, pencapaiannya di dalam landasan yang betul. Bagaimanapun, tahun ini masih berbaki 2 minggu lagi. Nik Muhammad yakin dan menjangkakan bayaran hibah lebih baik daripada yang diumumkan tahun ini. Beliau yang ditemui pada Majlis Penyerahan Sumbangan Kenderaan Dwi Fungsi Program Mobiliti TH 2019 di Ibu Negara ditanya mengenai jangkaan hibah bagi tahun kewangan 2019 yang bakal diumumkan TH kepada pendepositnya berdasarkan prestasi kewangan itu yang disifatkan penganalisis sebagai amat positif. April lalu, TH mengumumkan agihan hibah 1.25% membabitkan pengagihan berjumlah RM913 juta kepada semua pendeposit bagi tahun kewangan 2018. RM1.9 juta diperuntukkan untuk membantu mangsa banjir di pusat pemindahan sementara. Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Zulkifli Ismail memaklumkan pihaknya akan memastikan bantuan makanan dan keperluan mangsa banjir sentiasa mencukupi. Daripada jumlah itu, peruntukan sebanyak RM500,000 diperolehi daripada Kerajaan Persekutuan. Manakala selebihnya daripada Kerajaan Negeri membabitkan bantuan malapetaka, bantuan bekalan makanan di pengkalan hadapan serta bantuan bekalan makanan pusat pemindahan. So far dalam konteks peranan JKM untuk mengurus pusat pemindahan, kita telah membuat banyak penambahbaikan dari segi keperluan-keperluan yang sebelum ini. Terutamanya dari segi tempat untuk mereka tidur, kita telah menyediakan collapsible tanks yang mana collapsible ini lebih stesa dan lebih sesuai untuk mereka, untuk satu family. Dan dari segi keperluan makan pun, kita dapati keperluan makan pun kita telah membuat persediaan yang awal untuk keperluan menghadapi bencana, di mana setiap tempat-tempat telah kita kena pasti untuk dijadikan sebagai pusat pemindahan. Kita telah membuat persediaan awal, makanan pun kita dah hantar untuk sebagai bekalan awal kepada mereka. Mangsa banjir di Labis, Johor ketika ditemui berpuas hati dengan kecekapan penyaluran bantuan oleh JKM serta beberapa lagi jabatan serta agensi yang terbabit. Alhamdulillah kepada Allah SWT kerana segala yang dijanjikan oleh pihak berkuasa kerajaan pada hari ini menempati apa yang dijanjikan. Contohnya makanan, kalau makanan dengan cepat dan pantas untuk dia hantar resin-resin kepada masa-masa banjir. Begitu juga dengan pihak keselamatan yang sentiasa memantau setiap 3 jam, 4 jam sekali dia akan datang. Begitu juga dengan kesihatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melakukan penerbangan ihsan bagi membantu mangsa banjir yang terperangkap di Kampung Petak Endau, Mersing, Johor. Sebuah unit udara bersama 8 anggota dikerah untuk menghantar bekalan makanan serta menempatkan 3 pesakit ke Hospital Keluang. Ada operasi khas sebenarnya selain benda rondaan yang kita telah rangka untuk ke Hala ke Segamat dan Keluang. Dan operasi khas ini kita dah dapat makluman mohon bantuan untuk memindahkan pesakit daripada kampung Peta Endau mana ada penduduk orang asli dah terperangkap dan telah hampir kehabisan bekalan makanan. Dan atas kita pertama adalah untuk membawa keluar 3 orang pesakit dibawa ke Hospital Keluang, dan atas yang keduanya untuk membawa bekalan-bekalan makanan dan juga minyak yang untuk kegunaan penduduk di sana yang memang telah pun terperangkap dengan fenomena banjir pada kali ini. Ini
Ini pula peringatan daripada Jabatan Perhilitan Johor. Orang ramai diminta supaya berwaspada kemungkinan terdapat buaya tembaga yang tersesat dari sungai akibat banjir. Pengarah Jabatan Perhilitan Johor, Salman Saaban berkata, perkara itu tidak mustahil selepas mengambil kira laporan serta kajian kehadiran buaya di 9 sungai sebelum ini, iaitu Sungai Batu Pahat, Sungai Jamaluang dan Sungai Endau di Mersing, Sungai Lebam dan Sungai Sedili di Kota Tinggi, Sungai Muar, Sungai Pulai dan Sungai Johor serta Sungai Skudai. Kawasan berpotensi untuk buaya tersesat di longkang besar, parit atau tali air. Haiwan itu dikatakan akan mencari binatang ternakan yang mati lemas akibat banjir sebagai sumber makanan. Sekiranya terserempak dengan haiwan terbabit, tindakan yang harus dibuat oleh orang ramai ialah menjauhinya dan memaklumkannya kepada pihak jabatan. Setakat jam 8 pagi tadi, jumlah mangsa banjir di dua negeri meningkat. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, ia membabitkan Johor 8,527 orang dan Pahang 1,237 orang. Di Johor, 89 pusat pemindahan masih beroperasi di 8 daerah. Keluang mencatatkan jumlah mangsa banjir paling tinggi. Manakala di Pahang, 13 pusat pemindahan menempatkan 349 keluarga. Rompin adalah daerah paling tinggi jumlah mangsa banjir iaitu seramai 1,127 orang. Jumlah keseluruhan mangsa banjir di empat negeri ialah 10,678. Mereka ditempatkan di 105 pusat pemindahan. Di Sabah setakat pagi tadi, daerah Kudat di Sukuhati masih terjejas. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, 855 mangsa membabitkan 263 keluarga telah ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Sukuhati. Pusat pemindahan sementara terbabit dibuka sejak tengah hari semalam. Banjir menjejaskan empat kampung iaitu Kampung Korina, Andap Jawa, Andap Bangau dan Naradang. Bacaan paras air di stesen Tolok Lurus, Kampung Korina awal pagi tadi merekodkan tahap bahaya iaitu setinggi 2 meter. Kembali bersuah. Seorang warga emas yang dipercayai mengalami masalah mental ditemukan rentung selepas rumahnya di Perumahan Rakyat Miskin Tegar, Kampung Perak di Jerantut Pahang terbakar malam tadi. Ketua Polis Daerah Jerantut, Superintenden Mazlan Hassan berkata, mangsa Muhammad Daud, 68 tahun, tinggal berseorangan di rumah berkenaan. Mayat ditemukan dalam keadaan terbaring di katil. Kebakaran disedari seorang penduduk yang baru pulang dari kedai makan kira-kira jam 9.30 malam. Siasatan awal pihak bomba tidak menolak kemungkinan kebakaran berpunca daripada api pelita yang ditemui berhampiran mangsa. Mayat dihantar ke Hospital Jerantut untuk bedah siasat. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Nur Hisham Muhammad berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.43 malam tadi. Dua jentera dari Balai Bomba Jerantut serta jangka bersama 17 anggota dikejarkan ke lokasi. Di Perak, seorang penuntut kolej berusia 19 tahun cemas apabila terperangkap dalam kebakaran di rumah sewanya di Sri Iskandar. Ketika itu, mangsa tinggal seorang diri kerana rakan serumahnya pulang ke kampung. Kebakaran turut disedari jiran berdekatan yang terdengar jeritan mangsa meminta pertolongan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 1.18 pagi. Sepasukan anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Sri Iskandar yang tiba di lokasi mendapati bahagian hadapan rumah didapati terbakar 10%, selain sebuah kereta dan tiga motosikal musnah. Mangsa Haikal Imran Ismail diselamatkan dengan menggunakan tangga dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Kata Haikal, ketika kejadian dia berada di tingkat atas. Masih seorang di rumah? Saya seorang. Tengah buat apa? Tengah main phone kat dalam rumah. Tak hidup lagi? Tak hidup lagi. Tengah main phone gitu je lah. Lepas tu ada dengar, ingat tu orang pecah masuk rumah. So, keluar-keluar tengah api marah. So, tu keluar rumah. Keluar bomba. Api, masa tu nampak api marah dekat mana? Motor sebuah ke semua motor? Oh, sebab saya keluar rumah, keluar bilik, nampak tingkap dah menyala. So, saya terus masuk dalam bilik, terus keluar bomba. Operasi tamat pada jam 1.52 pagi.
Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Gangguan keterlaluan manusia terhadap sifat semula jadi alam serta aktiviti manusia yang menggunakan sumber alam untuk kepentingan perniagaan secara rakus telah menyebabkan dunia hari ini berdepan dengan peningkatan krisis bencana alam. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, hutan dan pokok yang selama ini berperanan penting mengawal perubahan iklim dan pemanasan global kini tidak lagi dititik beratkan tujuan utama kewujudannya. Sebaliknya, baginda bertitah, pokok dan hutan dilihat sebagai sumber menghasilkan kayu untuk dijual bagi memperoleh kekayaan menyebabkan kegiatan pembalakan termasuk pembalakan haram semakin berleluasa ekoran didorong oleh nafsu haloba. Tanpa pokok dan hutan, hilang segala manfaat rimba raya, berkurang spesies tumbuhan dan haiwan, rosak habitat semula jadi, terputus sistem rantaian makanan dan terancam kehidupan manusia. Titah Sultan Nazrin Shah, begitu pentingnya peranan pokok dan menanam pokok dimanifestasikan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertitah demikian ketika berkenan melancarkan buku bertajuk 40 Hadis Pelestarian Alam Sekitar yang dihasilkan oleh dua tokoh akademik iaitu Profesor Datuk Seri Dr. Insinyur Zaini Ujang dan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof di Universiti Teknologi Malaysia Kampus Kuala Lumpur pagi tadi. Menyentuh tentang pencemaran sungai di negara ini, Sultan Perak bertitah mengikut data yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, Malaysia telah kehilangan 102 sungai dalam tempoh 10 tahun, menjadikan kini hanya 477 sungai sahaja yang masih ada. Daripada jumlah yang masih ada itu, hanya 219 sungai dalam kategori bersih, 207 sungai kategori separa cemar dan 51 sungai lagi dalam kategori tercemar. Laporan antarabangsa. Tiga terbunuh dalam serangan udara yang dilancarkan di wilayah Idlib barat laut Syria. Serangan itu dipercayai didalangi oleh tentera Rusia. Menurut Badan Pemantau Hak Asasi Manusia Syria, seorang wanita terbunuh di masasaran. Sementara dua kanak-kanak terkorban dan lima lagi cedera susulan serangan menyasarkan sebuah gudang gandum berhampiran sebuah kem pelarian di Binish. Sejak beberapa minggu lalu, serangan udara dan bedilan di wilayah Idlib semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan Syria sedang mempersiapkan tentera untuk serangan darat. Ia bagi menguasai lebuh raya utama menghubungkan ibu kota Damaskus dan bandaraya Aleppo. Boeing akan menghentikan sementara pengeluaran pesawat 737 MAX bermula pada Januari tahun hadapan. Pengeluaran jet itu berterusan walaupun model itu digantung operasi selama 9 bulan selepas dua nahas yang mengorbankan lebih daripada 300 nyawa. Bagaimanapun, pengeluaran pesawat model lain akan beroperasi seperti biasa. Boeing sebelum ini berharap pesawatnya akan kembali beroperasi pada hujung tahun ini. Namun, pengawal selia Amerika Syarikat menegaskan pesawat berkenaan tidak akan disahkan untuk kembali beroperasi. Kira-kira 400 unit pesawat 737 MAX disimpan di gudangnya dan syarikat itu akan memberi tumpuan kepada penghantaran pesawat kepada pelanggan. Baik, sebelum kita ke laporan sukan, kita ikuti perkembangan banjir di Johor. Lima jalan utama membabitkan 9 laluan di Kota Tinggi Mersing masih ditutup kepada pengguna lalu lintas selepas ditenggelami banjir. Kita bersama wartawan Zahid Senapiah di lokasi. Terima kasih rakan penyampai di studio. Keadaan banjir di Johor khususnya di Kota Tinggi ini semakin pulih bagaimanapun. Keadaan mangsa masih belum dibenarkan pulang, pengangkutan air masih lagi dikategorikan sebagai banjir termenung. Dan pagi ini YB Solehan Badri, Esko Kejaraya turun padang untuk meninjau keadaan jalan-jalan yang dikatakan kurang selamat untuk pengguna jalan raya di sekitar Kota Tinggi ini. Jadi YB boleh komen sikit mengenai tahap keselamatan jalan-jalan yang dikategorikan kurang selamat. Seperti yang kita tahu, ada lima jalan yang ditutup completely daripada dengan laluan kenderaan berat
dan ringan. Ini salah satu jalannya, iaitu jalan di Lok Heng Mawai Sungai Mas yang ditenggelami air sedalam kira-kira 0.4 meter. Di depan ni ada sebuah jambatan dan memang completely tak boleh dilalui. Di sebelah kanan adalah jalan ke kampung, ke pengkalan nelayan. Bagaimanapun ada jalan alternatif lain untuk sama ada ke Kota Tinggi atau Mersing. Tetapi kawasan ini memang tak boleh dilalui dan untuk memastikan tidak ada kenderaan, pihak penyelenggara syarikat konsesi telah meletak papan-papan amaran dan tape untuk menghalang mereka melaluinya. So saya harap penduduk tempatan atau orang luar supaya memastikan mematuhi amaran-amaran jalan dan mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut jalan-jalan mana yang ditutup, kita ada bilik gerakan di peringkat negeri, boleh melawati laman web bencanaalam.jkr.gov.my. bencanaalam.jkr.gov.my. Di situ kita akan senaraikan jalan-jalan di negeri Johor yang tidak boleh dilalui sebab dinaiki air, tebing runtuh ataupun sebahagian daripada jalan mungkin mengalami kerosakan. Mengenai tebing runtuh ni, setakat ini bagaimana usaha yang diambil oleh kerajaan? Tebing runtuh ada yang serius, bukan maksudnya tebing jalan runtuh seperti di Tenggaro baru-baru ini. Pihak yang awalnya kita minta penyelenggara jalan dan JKR mengambil langkah keselamatan, menutup kawasan itu sebahagiannya supaya boleh dilalui oleh kenderaan di sebagainya lah. Dan yang kawasan runtuh itu kita ambil tindakan seperti menutup dengan kanvas supaya tidak terus dihakis oleh hujan. Dan amaran-amaran memang telah dikeluarkan. Manakala sekiranya ada tebing yang menutup jalan, tanah-tanah yang menutup jalan, memang pihak konsesi telah bersedia untuk menggunakan jentera mereka untuk clearkan tanah-tanah itu. Terima kasih banyak, Rabi. Jadi sekian dulu laporan saya daripada Kota Tinggi. Terus bersama Berita TV 9. Kembali bersama wartakan penyampai di studio. Silakan. Terima kasih Zahir, selamat bertugas dan kita beralih ke laporan sukan. Dari perlumbaan jentera dua roda ke jentera empat roda, kini pelumba MotoGP negara Hafiz Syahrin Abdullah akan beraksi dalam perlumbaan basikal jelajah pula. Hafiz yang baru saja menamatkan aksi pada perlumbaan kejuaraan Touring Car Dunia WTCR mengesahkan akan menyertai kayuhan 5 peringkat Tour di Selangor 2019 bersama pasukan Armskin Racing Club ARC bermula esok. Pasukan Armskin Racing Club ARC mengadakan sesi memperkenalkan pasukan. Selain Hafiz Syahrin, ARC turut diwakili pelumba pecut berpengalaman Anwar Manan yang juga ketua pasukan, Muhammad Hafiz Hamid, Sofian Nabil Omar Bakri dan Muhammad Irfan Satiran. Mengakui agak gemetar mencuba sukan baru yang belum pernah dilakukan, Hafiz menjadikan ia sebagai cabaran buat diri sendiri untuk lebih berdisiplin. Kalau boleh nak habiskan 5 stage ni. Saya tahu first stage akan agak susah bagi saya, 185 km. Saya rasa first stage ni yang paling panjang daripada bandingkan 4 stage. And saya tak ada buat preparation training untuk di Selangor ni kerana saya ada race baru-baru ni. So apa pun dengan apa yang lineup yang ada di Tour de Selangor ni, insyaAllah mungkin boleh bantu saya sedikit. Walaupun dia dalam suka pemotoran, tapi untuk training fitness dia dengan cycling, dia training bersama-sama kita, jadi kita tahu level dia dari mana dia boleh perform ke tak perform untuk Tour Selangor ni. Jadi Hafiz pun sedikit sebanyak dapat membantu tinggal dalam TDS. Tiada sasaran spesifik diletakkan pasukan ARC pada jelajah 5 peringkat Tour di Selangor dengan jarak keseluruhan sejauh 690.4 km itu nanti. Kejohanan ini juga berstatus 2.2 dalam kalender Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI Jelajah Asia. Baik saudara, lagi perkembangan berita dalam dan luar negara jam 8 malam nanti. Saya Mas Zari Zafri Abdul Aziz
Assalamualaikum dan salam muhibbah.